Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat hari Selasa. Saya ucapkan dari garasi bus Jekyll Holidays Pariwisata, Jalan Soekarno-Hatta nomor 593 Bandung. Pada Selasa pagi ini di tanggal 12 Desember 2023, saya akan membuat video yang cukup spesial, yaitu adalah saya akan membuat video tentang review garasi lagi tapi dengan konsep yang berbeda. Kenapa konsepnya berbeda? Karena gini, untuk sekarang unit yang berwisata sangat banyak, jadi banyak order, walaupun memang terlihatnya banyak unit yang parkir ya, tapi semua ini sudah punya order teman-teman. Jadi nanti bakalan jalan ya teman-teman ya. Kita akan review dari mulai paling depan ya. Ada mobil Jetbus 3 Plus paling tua di Jekyll Holidays, yaitu Jetbus 3 Plus HDD yang tahun 2018. Ini yang 7500 JH ya. Kemudian di sebelahnya ada ini yang lebih muda lagi tahunnya, yang 2019. Ini yang JP 047 D7676 JH. Ini keduanya saya tahu, ini yang Pak Mantri atau Pak Koslet dan juga keneknya Pak Aceng yang baru. Kemudian yang sebelahnya ada Pak Jang Dodo sama keneknya Pak Kerox. Ini benar-benar mobil Setra andalannya Jekyll, jadi paling laku ya. Jadi buat teman-teman mungkin suka karena bentuk mobilnya yang masih futuristik ya, walaupun sudah tidak lagi muda ya, tapi ini masih futuristik. Jadi teman-teman mungkin masih suka menyewa yang plus. Apalagi yang JP043 tuh teman-teman, yang pegangannya Pak itu ya, Pak Rahmat Pareks ya, itu juga paling laku. Nah, lalu kita langsung ke generasi selanjutnya nih teman-teman. Setelah 2019, ini yang 2020, Pak Yang dan juga Pak Diman. Sama ini Pak, sekarang ini yang P balap ya teman-teman, Voyager yang P balap ini. Nih, ini yang P balap. Ini yang pegangan dari Pak Akri sama Pak Warsa. Nah, terus ada perpindahan teman-teman. Pak Akri pindah ke Jetbus 5 yang SG, yang MHD, yang sekarang lagi jalan wisata. Lalu ini mobil dipegang sama Uda Romi sekarang ya. Jadi ini waktu itu saya pernah naik sama Uda Romi, terus sekarang malah megang mobil ini nih. Wah, ini dengar-dengar dari kru ya teman-teman. Saya dengar-dengar dari krunya begitu. Ini Voyager tahun 2021 tuh, lagi dibersihin, jadi kita jangan masuk dulu. Kemudian ini ada, ya ini Voyager Jetbus 2020 ya, keren 2020. Nah, kalau yang 2022 lagi wisata, yang 2022 lagi wisata yang Pak Ajat Cobra ya. Di depan kita ada unit Elep. Nah, ini Elep, Elep tahun 2022. Ini Elep 11 seat ya. Nggak tahu ini yang JHP berapa ini, kita langsung deketin aja. Ini JHP 77. Oh, ini Pak Bilal. Pegangan Pak Bilal berarti 7736 ya. Lalu di sebelah sini ada unit. Nah, ini yang Pak Yang, Pak Sadiman 2060 ya. Mantap. Jadi kita cuman review sampai sini aja karena di belakang lagi ada perawatan HiAce teman-teman. Nah, saya mau jelasin dari sini aja nih teman-teman ya. Jadi untuk unit big busnya kan prima banget ya ini ya, prima. Terlihat prima banget ya. Bersih, prima dan juga siap buat wisata. Nah, lalu ini yang paling spesial dari Jekyll, Jekyll Holidays Group, yaitu adalah untuk perawatan HiAce-nya itu ada beberapa yang masih di average oleh Toyota. Jadi teman-teman yang pengguna setianya Jekyll Holidays divisi shuttle, jangan takut, jangan khawatir, karena ini tuh masih baru-baru HiAce-nya, masih belum ada pelanginya, jadi masih putih-putih. Keren kan? Artinya apa? Artinya unit-unitnya masih fresh, masih bagus. Enggak, apa namanya, enggak menutup kemungkinan. Jadi unitnya ini tahun 2023 masih benar-benar fresh baru buat teman-teman. Aduh. Halo, nih ada siapa nih? Yuk kita sapa dulu. Apa kabar, Pak? Sehat? Baik. Aduh, sehat ya, Pak. Ayo, ya. Lanjut. Lagi review apa nih, Pak? Mesin ya, premium ya. Ini premium wisata, teman-teman. Tuh, premium wisata. Pemeriksaan. Nih, diperiksa mesinnya teman-teman biar makin prima dan makin grass ya. Nih, Premio Pak Asep Madu. Mantap, 246 ya, ini pariwisata. Nah, untuk unit Jetbus 5 yang tersedia teman-teman, ada Jetbus 5 Medium. Ini yang Jetbus 5 Medium JHP 0 berapa ini? 84 ya. Ini yang pegangannya Pak Deddy Rohimat sama Watantan Matoni ya. Ini Jetbus 5 terbaru 2023 ya, Mercedes-Benz OS917 short yang Euro 4. Nah, ini peleknya menggunakan pelek Ragnar, masih kinclong banget nih.
Sebelahnya ini juga, ini yang pernah kita gunakan waktu dari Karawaci ya. Kenangan zaman waktu Karawaci masih jadi tempat buat saya kunjungin ya. Nih, JAP044 Pak Edianto sama Pak Bima. Nih. Oke. Jetbus 5, kemudian ini Jetbus 3 Plus lagi. Ini yang 7770. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, ah pengen order Jetbus 5 di Bandung, yang recommended apa sih? Nah, Jekyll Holidays. Karena saya udah sering review dari mulai yang tipe MHD warna biru yang eks pameran, kemudian yang ini yang medium short, kemudian yang medium long, semuanya bagus banget. Kursinya masih bagus banget. Nih lihat, teman-teman kalau nggak percaya. Seatnya, wah, bagus ya. Dari Aldila, dan ini tahun-tahunnya muda. Ini masih muda. Ini baby Mercy. Jadi buat teman-teman yang belum tahu review lengkapnya, silakan teman-teman tonton video-video saya yang sebelum-sebelumnya itu banyak review Jetbus 5. Nih, kayak gini nih. Wah, mewahnya nih. Ragnar ya, Ragnar. Kinclong. Dan ini lihat tutup. Bagus ya. Belakangnya juga Ragnar sama depan belakang Ragnar. Nih. Nah, ini untuk lampu belakang Jetbus 5 nih. Wah. Jetbus 5 Adi Putro ya. Mantap. Lalu nah, ini kayaknya baru pulang wisata nih dari mana nih? Let's enjoy my trip with us holiday. Tiga wisata, dari tiga wisata ya. Tiga wisata. Ini buat teman-teman yang butuh tour and travel bisa kesini juga. Tiga wisata ya. Lalu ini untuk unitnya yang ada basurinya. Oke, mantap. Kita jangan mengganggu yang lagi servis. Jadi kita video-videoin yang bus-bus dulu aja. Unit bus. Kita akan mereview dan juga melihat sama-sama bus apa saja yang akan dipakai. Ini sudah muncul, sudah keluar. Dan ini akan keluar dari pintu sebelah belakang atau di Jalan Kiara Condong nomor 473. Nah, teman-teman, di bagian sini sudah ada unit yang siap ke Jogja. Ini ada bus 1. Ini adalah bus patangan dari Pak Iyang sama Pak Diman ya. JAP 060. Aduh duh. Siap berangkat, Pak. Nah, hati-hati apa ya? Wah, ini dari tiga wisata. Tour leadernya tiga wisata nih. Ayo kita berangkat ke depan. Let's go. Jambu merah di gondol maling. Ayo kita healing. Iya, mantap. Nih, teman-teman. Pak Iyang bus 1 sudah siap untuk berjalan ke Jogja ya. Nih, Jetbus 3 Plus HDD Voyager ini. Nah, untuk yang Voyager ini Pak Iyang sama Pak Diman tour leadernya gokil ya. Tadi tour leadernya mau nyampein kata-kata, kata-katanya keren banget. Ayo kita healing teman-teman. Buat teman-teman yang mau sewa bus langsung ke Jekyll Holidays Pariwisata biar mantep ya. Sudah di belakang mobil payang sudah banyak yang berbaris untuk menunggu untuk keluar ya. Di belakang sana tuh masih banyak ya mengantri di belakang. Keren. Mulai jalan disusul oleh bus 2. Mantap, buah bus 3. Nih, di belakang kita ada unit spesial JAP 041 2018. Mantap.